Halo teman-teman, jumpa lagi sama Ika. Kali ini kita lagi mau nyari jamur lagi karena udah dingin ya. Suhunya sekarang sudah 0 derajat dan ini kesempatan terakhir kita buat mengumpulkan jamur tahun ini. Jadi yuk kita cari jamurnya sebelum kehabisan. Oh my god, reason cross. Ada ininya, apa ini? Bekicot. Ya ampun, gede banget sumpah. Oh my god. Dalamnya juga masih oke. Yo. Lanjut, Mang. Udah banyak-banyak ya, harus langsung dimasak. Gara-gara hujan. Lihat, segede ini. Gede banget. Waduh, enak banget nih. Di sini ada banyak jamur lagi nih, tapi jamurnya yang ini nggak boleh dimakan karena beracun. Lihat nih, udah hitam kayak gini kan. Ini ada lagi di sini nih. Sekarang kita menemukan gundukan jamur banyak banget nih. Lihat. Sebanyak ini, tapi ini bukan jamur yang bisa dimakan. Jamur yang tumbuh di pohon mati itu nggak boleh dimakan. Nanti kita yang jadi mati kan. Jamurnya juga aneh kayak gini kan. Oh, banyak banget. Pergi yuk, pergi. Cuma jamur beracun dari tadi. Jamur yang lain udah pada mati ya? Kita cuma lihat yang beracun doang gimana ya? Kan kita mati kan. Beraksi kita. Beraksi. Jamur. Halo, aw, ini kan tanaman yang bikin gatal itu. Jamur, masuk kantong, yuk. Lihat, wah banyak banget nih. Jamur ini nih, ya ampun, seandainya aku bisa goreng itu udah satu panci nih. Sayang banget ini jamur beracun semua, kan? Oh my god. Iya teman-teman, ini jamur batu teman-teman. Ini jamur yang harganya sebenarnya 1,5 juta per kilo. 1,5 juta. Jamurnya, lihat. Keras kayak gini, makanya dia namanya Steinpilze ya. Terus di dalamnya itu juga masih bagus banget, lihat. Ini jamur paling enak di sini. Oh my god, sayang banget aku datangnya telat, udah dimakan sama bekicot. Lihat, bawa pulang ya, aku bersihin nanti dimakan. Seneng. Lihat ya. Jamur mini ini warnanya ungu, namanya Lila Lacrits. Ini jamur enak sebenarnya, tapi kenapa cuma satu? Biasanya jamur ini kalau tumbuh itu bareng-bareng gitu banyak, terus jadi langsung cabutin gitu. Enak banget ini jamurnya. Look at the house. The house.
jamur lagi. Ya, kumpulin deh, kumpulin. Oh, bawa pulang. Yuk, bawa pulang. Kita nemu jamur lagi nih, tapi jamurnya aneh. Aku belum pernah lihat jamur kayak gini. Kakinya panjang banget. Lihat. Keras gini ya. Nggak berani makan ya, karena aku ini bukan jamur yang aku kenal. Ada jamur aneh lagi. Dadah, jamur apa ini? Boleh dipegang? Wah, lihat jamurnya bercincin. Ini kayaknya jamur beracun. Nih, dapatnya cuma segini nih. Sayang banget kan? Emang udah lagi penutupan kan? Nggak apa-apa lah, segini cukup buat bikin nasi goreng pakai jamur nanti. Sekian video kita kali ini dan cus. Aku ada penemuan jamur paling baru. Ini di parkiran. Terus ternyata di sini ada jamur juga. Kenapa jauh-jauh ke hutan? Kalau di parkiran aja ada jamur kan? Ya, kita langsung ke sana yuk, cus. Oh, lihat ini. Kenari ya, di bawahnya pohon kenari itu biasanya ada jamurnya juga, dan jamurnya bisa dimakan. Lihat ini, jamurnya keras banget ya, seger gitu. Terus yang ini, lihat jamur yang ini jamur kaki merah katanya, kakinya merah kayak gini. Ini udah, ya udah rusak. Ya. Belatung? Ya, ada belatungnya. Ya, jamurnya berkaki merah gini ya. Ini jamurnya sebenarnya enak banget dimakan. Sayangnya udah telat kita bawa juga. Jamur. Yang ini masih segar. Kita agak telat datangnya ke sini. Harusnya udah dari kemarin-kemarin. Wah, mantep nih. Udah, bawa pulang yuk. Udah, ini aja udah cukup ya dimasak. Dadah, cheese.